Asap, asap, asap. Kamu lagi gak enak badan ya, Sep? Kamu ngapain pakai peci sama baju koko kayak gitu? Assalamualaikum. Orang gak sakit kok, Mil. Orang baik-baik aja. Cuman ini adalah bukti orang kalau orang udah beneran insaf. Orang teh beneran mau tobat. Terus orang juga gak mau jadi Asep yang dulu. Yang bandel, nakal, susah diatur, tengil, so ganteng. Orang teh beneran mau tobat. Apalagi kan orang lagi diskors. Jadi orang mau mengisi waktu luang orang buat ngaji di masjid dan ngisi hal-hal positif lainnya. Beneran lagi gak enak badan apa gimana? Mi, maaf, mana kan cewek, terus orang juga cowok, apalagi kita juga belum muhrim, jadi ulah pegang-pegang dulunya, sabar dulu. Ini mah beneran lagi sakit. Tapi gak apa sih, Seth. Aku senang banget karena kamu merubah diri kamu. Semangat ya, menuju ke jalan yang benar. Kamu jangan jadi anak nakal lagi. Udah, kalau gitu aku duluan ke sekolah. Tapi kamu tenang aja, karena aku bakal tetap catetin pelajarannya apa aja. Jadi kamu gak ketinggalan. Udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini orang teh bakalan berhasil dapetin si Mili. Si Mili teh bakalan milih orang daripada si Gibran. Padamu ini berisi darah Naura, putri kandung aku. Aku sudah memasukkan darahnya ke dalam tubuhku, tapi ternyata kondisiku malah melemah. Padahal Naura punya kekuatan. Harusnya aku berubah kuat, tapi ini tidak. Jadi aku mohon selidiki darah Naura ini di lab kamu, Arlo. Dan tolong cari cara agar darah ini bisa bikin aku jadi kuat dan memiliki kekuatan Naura. Ini Kak Maksim kenapa berurusan dengan polisi segala sih? Padahal kan aku udah berhasil mengolah darahnya Naura menjadi obat yang bisa menyembuhkannya. Ya jatuh lagi. Ya bentar, ini lagi di jalan pulang. Akhirnya dapat juga.